Hari ini mari kita luapkan gala peluh dan lelah, keluh dan kesah, serta syukur yang tak terhingga saat semua suka dan duka yang kita jalani menjadi awal dari sebuah impian mulia. Saat semua letih, waktu dan kasih yang kita korbankan untuk ibu dan bapak kita menjadi awal dari harapan besar mereka hari ini. Maka saudaraku, jangan lupakan setiap detik nikmatnya perjuangan yang kita lalui bersama. Jadikan keringat sebagai proses dari impian yang besar. Dan untuk dosen-dosen kami yang terkasih, kami ucapkan terima kasih untuk pengorbanan dan semua pengajaran yang telah engkau berikan kepada kami. Tanpa kenal lelah. Benar bahwa setiap proses tidak akan mengkhianati hasil. Setiap beban tidak akan pernah salah memilih pundak. Sekarang saatnya kita tumbuh layaknya pohon yang meneduhkan dan menghasilkan manfaat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Fakultas Ilmu Komputer, Senat Fakultas Pertanian, Senat Fakultas Teknik, Senat Fakultas Ekonomi, Senat Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Senat Fakultas Sastra, Senat Fakultas Hukum, Senat Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kesehatan Bengkulu, tanggal 18 Desember 2018 secara resmi dibuka. Pada tim Marco Polo yang hari ini di Yudisium dan akan segera di wisuda, teruslah berkarya di luar sana, kompetisi semakin berat, dan tetap jaga nama baik alma mater dan terus menjadi jawara. Come alive in moments like this.
Sosial Prodi Komunikasi Angkatan 2014. Salam Komunikasi! Yeah.